Dari Vima Akun. Perkenalkan, aku Tria. Aku Starlin. Dan aku Gina. Hari ini kita lagi ada di One Piece Hair Studio di Central Park. Mau tahu keseruannya? Yuk ikutin kita. Halo, selamat Halo. Siang. Saya Eko. Ada yang bisa saya bantu? Iya, jadi kebetulan rambutku ini tuh yang tipikal yang jatuh banget, tapi rontok, Kak. Rontok? Iya, jadi bagian ujung-ujungnya mungkin karena di coloring juga, terus juga sering di styling, jadi kayak udah agak rusak ya. Maaf ya, sebelumnya udah pernah bleaching juga? Belum. Rontoknya parah nggak? Rontoknya lumayan, jadi kalau misalkan kita sisir itu jadi kayak lumayan banyak di sisirnya nempel kalau rambutnya. Kalau sisir, cuman sisir biasanya karena rambutnya juga udah banyak patah, jadinya itu mungkin bukan rontok. Oh gitu. Kalau dari saya rambutnya kan pernah bleaching juga. Oh belum pernah. Belum. Kebetulan warnain saja. Terus rambut kakak kan frizzy nih. Nah itu treatment yang saya rekomen itu RST. RST itu dia Radiant Smooth Treatment, dia fungsinya untuk bikin rambutnya dia kan ada frizzy terus sedikit ngembang juga. Jadi dia menghilangkan frizzy dan ngembangnya dia bertahan 3 bulan untuk tingkat kelembutan kehalusannya. Oke. Dan itu cukup 3 bulan sekali perawatan itu udah oke. I see. Nah, aku mau nanya juga Kak, kebetulan kulit kepalanya itu cenderung gampang berminyak. Okay. Nah, itu tuh kenapa ya Kak? Maksudnya cuma di sini doang, di bagian bawahnya kering? Karena kalau kulit kepala sama rambut itu beda. Karena kalau kulit kepala itu pasti memang butuh minyak. Sedangkan ujung itu karena udah sering chemical, apalagi saya lihat nih ada bleaching sebenarnya ujungnya. Lebih bisa, terang ya warnanya ya. Itu ada bleaching ya. Jadi dia pasti kering ujung dan akarnya pasti lebih berminyak. Oke. Okay. Oke, kalau saran dari saya RST aja. Halo Kak. Halo. Nama saya Andi. Starlin. Oke. Okay. Ini sekarang mau tadi kemana ya? Iya Pak. Oke. Okay. Rambutnya rontok dok bertombe? Rontok banget sih. Rontok banget. Terus apa namanya? Ujungnya juga bercabang. Bercabang, oke oke. Iya, aku warna sama sering styling. Oh, sering catok juga ya? Sering nyatok, benar. Pantes ya. Kalau gitu ya perawatannya lebih bagus kristal ya. Itu kristal itu buat kulit kepalanya ada. Itu buat ketombe, rontok juga ya. Terus buat batang rambutnya buat ngalusin, ngawasin protein batang rambut. Oke. Ya. Kristal aja ya. Oke. Oke, sip. Oke, tunggu ya. Iya. Halo Kak. Halo. Aku Grace. Iya, halo. Hari ini mau perawatan ya? Iya. Mau permasalahannya apa nih untuk kulit kepala atau batang rambutnya? Kalau aku lebih rambutnya rontok aja sih, Kak. Oke, untuk batang rambutnya sering catok? Sering. Oke, berarti nanti aku kasih treatment yang crystal treatment ya. Oke, jadi boleh. Itu ada dua permasalahan, kulit kepala sama batang rambut. Jadi kan karena Kakak sering catokan itu kan pasti kering kan. Terus mau gunting juga enggak? Boleh, Kak. Mau layer? Ya, layer aja. Ya, berarti nanti untuk panjangnya aku gunting segini ya. Ya. Layernya paling segini. Okay. Pakai poni ya. Iya. Jadi dia biar lebih volume sih. Oke. Okay. Oke, okay, thank you, Kak. Oke. Okay.
sahabat Femela, tadi aku sudah treatment di One Piece Hair Studio di Central Park. Nah, tadi nama treatmentnya apa ya, Kak? Treatmentnya Crystal Treatment. Itu fungsinya buat batang rambut sama buat kulit kepala. Okay. Itu bagus buat batang rambut yang rambutnya kering, mm-hmm. terus rambutnya yang berkutung, kulit kepala yang bertombe, mm-hmm. sama berminyak, sama rontok. Oke, okay. Nah pas banget nih rambut aku tuh sebelumnya rontok. Jadi pas banget dapet treatment Crystal ini ya, Kak, mm-hmm. ya. Nah tadi aku juga rambutnya udah di styling oleh Kak Handi gitu, dan sedikit dirapiin, di trimming sedikit supaya lebih sehat dan juga lebih bagus gitu ya, Kak, rambutnya. Nah aku gak lupa say thank you buat Femela, One Piece Hair Studio, dan pastinya Kak Handi. Thank you, Kak. Makasih. Halo sahabat Femela, saya Eko, hairstylist dari One Piece Central Park. Perkenalkan, ini kita hari ini ada treatment Radiant Smooth Treatment yang dia fungsinya untuk menghilangkan frizzy dan mengurangi ngembang di bagian orang yang rambutnya ngembang ya. Jadi dia mengurangi ngembangnya dan frizzy-nya itu benar-benar hilang. Dia bertahan 3 bulan. Dan di 3 bulan itu kalau dia next lagi itu hasilnya akan lebih bagus banget untuk rambut yang ngembang. Gimana hasilnya, Kak? Aku senang banget. Jadi kalau misal kalian nih punya masalah kayak aku yang rambutnya kering sampai tadi frizzy ya ujungnya. Ya. Terus juga kalau misalnya pengen rambutnya lebih sehat, jadi rekomend banget treatment ini. Thank you Femela and One Piece Hair Studio. Hai sahabat Femela, aku sekarang udah selesai nih treatmentnya. Kalau boleh tahu aku treatment apa aja nih, Kak, hari ini? Hari ini treatmentnya Crystal Treatment, jadi dia fungsinya ada dua, untuk kulit kepala dan batang rambutnya. Karena dia sering catok, jadi aku pakein multi-kelmix sama masker, jadi dia mengurangi kekeringan rambutnya. Terus habis itu ini untuk potongan rambutnya apa nih, Kak? Aku bikin oval layer sih, Kak, jadi nggak yang terlalu panjang dan nggak terlalu pendek juga. Nah, untuk hasilnya aku puas banget, terlebih muka aku terlihat lebih kurus, terus juga bagus banget, rambut aku kelihatan lebih licin. Thank you Femela dan thank you One Piece Studio. Thank you, dadah. Hai sahabat Femela, kita baru banget nih selesai treatment. Nah cerita dong tadi kalian gimana treatmentnya, guys? Kalau kita tadi treatmentnya Crystal Treatment. Iya benar banget. Berarti bareng ya? Sama. Sama. Berarti aku beda nih, karena tadi aku tuh Radiant Smooth Treatment. Jadi yang rambut-rambut rusak aku ini semuanya hilang, kayak lahir kembali gitu loh. Jadi halus banget gak sih? Ya kan? Kelihatan jauh lebih sehat gitu. Tapi kalian juga kata lebih fresh loh. Cerita dong tadi gimana treatmentnya? Kalau aku tuh tadi Crystal Treatment tuh jadi kayak dikasih vitamin gitu. Oh. Rambutnya mulai dari akar rambut sampai di ujung rambutnya juga. Terus abis itu ada alat gitu namanya LBI. Mirip sama catokan, tapi ternyata ini tuh lebih fungsinya buat biar lebih masuk gitu vitaminnya di dalam rambut. Oh berarti tadi pakai vitamin? Kalau aku tadi pakai keratin. Nah terus pakai mesin woku-woku, jadi tuh wangi banget. Terus juga kayak lucu ada lagunya gitu mesinnya. Bikin ngantuk gak sih? Iya. Terus kamu gimana? Rasanya kayak abis treatment ini semua gimana? Fresh banget sih, kayak lebih segar. Terus abis itu aku kelihatan lebih kurus aja pakai. Oh iya? Pokoknya makasih banget ya buat Femela dan juga One Piece Hair Studio.